Halo semuanya, selamat datang di channel Denjaya. Semoga video-video dari channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Tapi, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Denjaya ini, dan nyalakan tombol loncengnya. Catat, ini jadwal libur nasional dan cuti bersama 2019. Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019. Tanggal berapa saja ya? Jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 sebanyak 20 hari, dengan rincian hari libur nasional 16 hari, dan cuti bersama 4 hari, untuk Idul Fitri 1440 Hijriah dan Natal. Keputusan bersama ini ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Surat keputusan bersama ini diteken pada 2 November 2018. Pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai karyawan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja satuan organisasi lembaga perusahaan. Pelaksanaan cuti bersama bagi PNS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan cuti bersama bagi lembaga instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing, demikian keterangan dari Kementerian Koordinator PMK, seperti dikutip pada Selasa, 13 November 2018. Berikut ini jadwal hari libur nasional dan cuti bersama 2019. 1 Januari, Selasa Tahun Baru 2019 Masehi. 5 Februari, Selasa Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili. 7 Maret, Kamis Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. 3 April, Rabu Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 19 April, Jumat Wafat Isa Al-Masih. 1 Mei, Rabu Hari Buruh Internasional. 19 Mei, Minggu Hari Raya Waisak 2563. 30 Mei, Kamis Kenaikan Isa Al-Masih. 1 Juni, Sabtu Hari Lahir Pancasila. 3-4 Juni, Senin Selasa cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. 5-6 Juni, Rabu Kamis Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. 7 Juni, Jumat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. 11 Agustus, Minggu Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. 17 Agustus, Sabtu Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. 1 September, Minggu Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. 9 November, Sabtu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 24 Desember, Selasa cuti bersama Hari Raya Natal. 25 Desember, Rabu Hari Raya Natal. Begitulah tadi jadwal libur nasional dan cuti bersama 2019. Jangan lupa like jika suka video ini, subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.